Pilih. Halo, biar. Dapin dolanan, guys. Neng kamar le, dapin. Nek bar bar dolanan diresiki ya. Dikek ndi? Jeneng apa? Keran? Iya, nek pinter ya tak tumbas no. Ya. Ndang ngering kesisik, mama beresek-resek kamar. Maksudnya di gentan dolanan emang guri, mama tak lo ganti spray ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo guys, selamat hari Jumat. Di video kali ini aku tak beres-beres pemirsa ya aktivitasku di pagi hari. Ki mau amal sekolah pemirsa, dek bengi awak panas, watuk pilek, terus berperiksa juga. Di ini sebenarnya hari Kamis pas pulang wes kroso pemirsa nek awak sakit. Tak ombe obat, watuk pilek, panas, terus sore ini periksa, terus bareng ngono. Dek bengi malah panas, terus esok lagi anu mendingan. Ayo dah diring kesi kana. Diring kesi dulu. Tak mau. Dadah Mbak pemirsa. Dadah pemirsa. Ding jauh. Dadah. Davin ape sekolah nggih? Davin ape? Sekolah. Sekolah nanti. Sama sekolah. Gak gelem sekolah. Mau sekolah, guys. Tarik kesini kesikin dhisik pemirsa ya. Iki anu pemirsa. Kan amal bar sakit dadi nek anu watuk pilek tak ganti ben anu pemirsa iki mau bantale sudah tak ganti. Tapi kemule iki mau kemule dhekne sudah tak cuci wis ning guri pemirsa. Iki bakal tak resiki kabeh ya pemirsa ya. Sik. Piye pin? Bersih-bersih sambil ngomong pemirsa. Iya pin. Sambil ngomong. Ini dek sore. Tipet. Kakak ya. Tak sakit. Ini harus bersih pemirsa. Apa nih? Apa nih mbak bibikannya? Belok engkau saya. Belok engkau. Belok cak nengdi, mbak pipit, mbak pipitkan saya. Cak neng nengul aku. Turun ya. Kau pin tolong. Mbak. Bisa udah nengi mbak ini ya, pe teko pemirsa. Tapi cak untani ngobong, tadi dino sing apik. Ya. Ya. Anti wajahku. Mama jahat. Mama jahat. Ki, anu pemirsa, sini. Spray dari Mbak Damis. Kalau pemirsa. Kan iklan nih TikTok barang kali. Nanti makan apa guys? Yes.
gak tau ngajet pokoknya usah sitik ganti risah ganti orang kata ngelak matan soalnya bedah ngelak kaya dia sak dundomi ngelak tinggi sawin elak lah nek sik nek kaya apik guys ini soalan salen tinggi tuh tinggi istirahat tuh nyaman sekali. Bunyi udah terus ya bini, tapi sama uti ya bini, iya bini. Lo pergi di bersih lo bini, nggak apa yang lo bini? Di cuci sing kemulama belum sing kemulama sudah pagi sing kemarin nek loro ki turu melok aku pemirsa nek pas waras ya melok mai ngoncani mai ditata sing apik. Ora apik omahku. Pin. Rangkepan tuh guys iki tetep pamit. Oke. Nih, was. Aku was. Dah jering kesi aku tak dah nyapu ki rusuh kabeh ki. Kono. Kok mengguri ya? Semua dibersihin. Oke. Okay. Enak itu. Ayo Pin. Apa nak nyatuk sapu Pin? Pin mana tak mengerti guys. Tapi lagi juga kupin kok lah. Pin? Tidak sing ora-ora. Kabok tanah mengguri le. Ya tiwangi mama. Yuk gak sepi lah guys. Kalau disapu pemirsa. Apa pun kau naik. Nah, ngono kan rapi ya Pin ya. Wis nek tekan ning kono iki, sama iki nek mbelang keras sing njopo. Apa kok kowe nang ndi le? Heh? Nah. Oh, isuk-isuk ya guys ya, wis rapi ya, Mas. Gimana? Arek iki guys, ngresiki. Kakak sing ora kandhung ngene, Pak.
Mari kita durasinya ditak lanjut pemirsa nek pas layah layah anu layah apa ya guys? Aduh, gamput ya Allah. Wah, lali ya. Pas wayahan pemirsa kulaan. Ya Allah. Apa tadi guys piye guys? Awas. Pas wayah kulaan. Anu pemirsa alhamdulillah selalu dilarisi dari Mbak Lia ya pemirsa ya. Mbak Lia manis yang ada di mana sekarang? Di Solo pemirsa rumahnya. HP. HP? HP kan enggak nguri. Kok buka? Eh? Dua nak dengan nai. Masa? Iya. Ah, ringsar kan kipas angin lali aku. Sekolahan sekalian ya pemirsa ya nanti dilanjut iki aku tak ndang adus ki mau ya adus pemirsa tapi engko ape budal marani amel den kulaan terus COD sekalian pemirsa ya COD bareng wis ning kene pemirsa COD apa bareng muga-muga sing larisi aku diparingi sehat seger waras panjang umur untuk sing ape tuku pecel pemirsa ya ndang podo order iso kirim Semarang Solo dan lain-lain regane murah mok 20.000 guys setengah kilo. Wis aku mau nanti dilanjut saja ya pemirsa ya. Saya tak siap-siap dulu. Tuh guys. Wis jame. Ber apa jenenge? Anu ni Mas Wawan. Sama cak ya guys ya. Ngirim Mas Wawan, Mapak Amel, kulaan. Wis kita berangkat kulaan dulu pemirsa. Wis bismillah cari duit. Golek duit guys yo. Muga paring berkah barokah. Amin. Dikirim kemana nanti saja toh kita ada kejutan buat siapa ya pemirsa ya. Oke wes ngono aku tak ada budal ya pemirsa ya tak golek ATM ATM ku sik guys ning ndi ATM e tak budal guys. Oke guys aduh pemirsa ya Allah arena lagi ya pemirsa ya. Loh kok kurang gilok sih guys aku alah ya Allah pak aku terus kukuluk pak review dulu pemirsa gimana ya Allah gak iso liatin satu persatu ya pemirsa ya doa anak sebelum anu doa anak dulu pin ya pemirsa ini lo dilarisi dari Mbak Lia manis nah kebetulan yang itu barang tempat makan bayi gantungan bayi terus kasur bayi sofa itu lo pemirsa ini guys ya Allah. Alhamdulillah. Nah, ternyata Mbak Lia manis ya. Nanti nek wis metu meh bakal tak kasihkan mak ini. Dan iki pemirsa, ape ngirim apa? Ngirim sambel pecel tak dono dhisik, guys.
mungkin setengah kilo sambal pecel 22.000 belum termasuk ongkir. Ini mau dikirim nih gue nih Semarang, guys. Semarang kali ini banjir pura mbak pengen diam nih gini dan turis, guys. Malah aku malah sumpah nggak dikei bubble wrap ini dan aman terkendali. Oke, gue gimana kok gak tuku solasi, guys? Solasi ini gratis. Aku mau kardus. Aku sekiranya pengen gula balik aku bisa. Neng Blitar, guys. Tahu. Semarang pengen gula balik, guys. Ini neng Joni, Mbak siapa deh? Tak boleh bisa ini pemesan lagi. Mbak Ani Yulianti. Atau kawan Mbak Ani ya. Nomor yang jenengan tak simpen. Ini guys. Ini peralatan bayi. Ini sambal pecel. Uang Mbak. Sambal pecel guys. Sambal pecel juga. Dua. Ini solasi ini guys. Kayak bagi solasi terus dikei jeneng pemirsa sik mbok mang kok ira tuku solasi lho guys kalau saiki aku nek dimakan kok ngono lho pemirsa pergi ya iki yo ini dan kelingan Mbak Lia makasih sudah menjadi langgananku. Pas oh nanti es ada waktu lobang kasih no langsung kira-kira seperti ini guys. Tara, jadi kita tak kei jenenge sekalian. Alamatnya ninggone Semarang. Blitar, Kediri, yo tahu. Nganjuk, Surabaya. Penasaran sama rasa pecel Mbak Deni? Dadak pemirsa ini, nek sampean pesen mbok digawekno terus transfer dulu terus baru tak kirim gitu. Oke gen tak tulis sekalian ya pemirsa ya, nanti tinggal kirim aku. Mbak Ani Yulianti, Jalan Darat Lasimin, walah Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Semarang Utara guys. Penerima Ani Yuli Nanti. Pokoknya sak mikah ki mau isinya setengah kilo pemirsa. Terus dari sananya aku karek info, Mbak, saya pesen ya tak serapna langsung. Itu langsung siap kirim. Alamat Jalan Kelurahan Kuningan, guys. Aku ki urung tau ning Semarang. Kecamatan
Semarang Utara. Nanti nomor WA tak tanggung neng. Pengirim Deni Ois 0888-0664-7531. Sopo sing ape pesen gas ki nomor WA ku. Nomor 5. Apa, Mak? Mak sing pesen gas. Itu nomor penerimane bakal tak tulis yo guys yo. Nomornya lali guys yo, nomor piro? Aduh, nomornya kok gak eling aku. Itu nomornya di anu dadak pemirsa yo. Jadi ini langsung tak anu dhisik. Halo Pin, jalan ke Pak Mae Pin. Pengen mak sambil petok saiki. Ndi sem? Nyala lek repo lek. Sudah, guys. Wis nanti nek wis metu meh, Mbak Deni bakal ngirim ini pemirsa yo. Jadi alamat lengkap sesuai alamatnya beliau. Ki kemarin enek sing anu pemirsa enek sing kirim. Jaluk kiriman apa sambal pecel ki wong Lampung mau Sumatera. Sumatera kok ndi guys kalian? Kalimantan bu Sumatera. Wong kira akeh. Walah mbayani tenang sampe tekan ndi guys sambal pecel iki. Wis ngono Mbak Deni pamit. Ya matur nuwun saya sudah order ning dagangane Mbak Deni yo dilarisi ping bolak-balik. Seneng Mbak Deni ngene iki guys kok bati sithik-sithik nek bendino iso ada dagangan iso metu orderane meskipun sing pembeline wong ada-ada belum tahu jenengan yo seneng pemirsa yo pokoke semata nuwun sing akeh lemah teles Gusti Allah sing bakal nyales wis mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel ini Deni Small sok dongane rezeki tambah lancar diparingi sehat segar waras panjang umur kita pamit kecek antara dadi wong apik sampai marang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Did it.